Sekarang masa untuk kami makan lunch. Kami baru sampai di KLIA dan akan tunggu masa untuk penerbangan seterusnya. Oh, kami jumpa orang kampung kita bertugas di sini. So, sekarang kami sudah di KLIA 1 dan kami sedang menunggu penerbangan kami untuk pergi ke Singapura, transit ke Singapura dan seterusnya ke Addis Ababa. So, sementara itu kami makan-makan di McDonald's, jam 6 baru kami jumpa lah. Ada 3 jam kami, 4-4 jam kami. Sementara itu, saya edit dulu video. Sekarang kami ada briefing. Sebab di Singapura kami punya masa singkat saja. Berada di dalam hotel semua dengan cara yang sangat istimewa. Segala urusan selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan bersama dengan perjalanan yang telah Tuhan sediakan. So, sekarang kami sedang check-in untuk pergi ke Singapura, transit di Singapura. Aku terakhir check-in. So, sekarang kami dari KL pergi Singapura untuk transit di sana, lepas nanti baru pergi Addis Ababa. Jiran-jiran sih sekarang. Kami baru saja landed di Singapura dan sekarang meneruskan perjalanan kami penerbangan ke Addis Ababa. Maksudnya
menuju Addis Ababa ke nomor F33. Sekarang kami teruskan perjalanan check-in lagi balik. Sekarang jam menunjukkan jam 1.30 pagi dan kami meneruskan perjalanan kami, penerbangan kami sampai ke Addis Ababa. Sementara itu saya akan dengar lagu. Playlist saya adalah country music. Ini dia playlist saya. Masa untuk makan lagi. Sekarang adalah jam 9 di Malaysia, tetapi di sini baru, di dalam kapal ini kami belum landing lagi, baru jam 4 pagi. Dan kami sedang sarapan sekarang. Oke, sarapan siap pagi ini ada omelet ini bapak. Alamak, bagus tuh kalau mau terbawa lah dalam itu kan pemintas jar panas. Iya, nanti lah balik. Tahu kita. Kami baru saja landed dan sekarang berada di Addis Ababa. Halo. Welcome to Addis Ababa. Sekarang kami sedang menuju ke hotel kami. Kami selesai limbas immigration dan sekarang menuju ke hotel Skylight melalui bus shuttle. Thanks guys. Ada tumbas sedang masuk. Masih nggak ayam kue ya? Mbak. Ada potong idea ini so. Yang itu. Sekarang kami sedang check in hotel Skylight. Hello. Breakfast. Ini breakfast ya di sini. Breakfast. Olay. Video. So kami baru check in hotel di Addis Ababa dan ini adalah hotel kami. Madam Lily, saya punya
rumit. Cantik juga kayak dia. Kalau turun di bawah nanti mau pancing naik lagi di atas. Ya, enggak ada jabatan tandas di sana. Ada jabatan saya itu di bawah. Jadi kami si Puan minum wine dulu. minum wine lebihan semalam dari kapal terbang tuh. Minum dulu, cheers. Thank you. This is departure. Oh, okay, this is departure. Okay, thank you. Kami baru saja check out dari hotel. Tempat hotelnya sangat baik. Selisa betul tidur tadi. So ini adalah lunch saya. Macam kubis dari Kundasang. Ya, rasanya dari Kundasang. Jadi besok macam pikir. Oh ya. Iya, pedas belah mana? Ada. Kari. Untuk hewan. Pedas. Si Ben-Ben, WhatsApp aku. Hai kak. Bagaimana perjalanan? Si Ben-Ben. Konon Ben. Halo semua, jadi kami sekarang check out sudah dari hotel dan kami mau pergi ke airport untuk pergi ke Tel Aviv. Yang tidak malah ikut situ Ariana. Oh, itu bukan kami punya kumpulan. Dia menumpang dan ini kami punya handsome driver. Born from, oh, you, that's when you guys speak French, right? No. No, why this? Because like this more like it's been Africa. Most of the African population is colonized by the French. The France, right? So they speak French, so that's why. Because Congo they speak French. Most of them, especially in West Africa. But most. Nigeria they speak English. English, yes, but we are the only one that never been colonized. Oh wow. The only country, yeah. Oh really? Like in Asia, the Thailand is the only country never been colonized. Yeah, like that. Okay, so you must be very proud with your country. Yeah, even the in the Nyaya, I don't know how to see it, I don't know. But that's not a bus lady when we should have already had a little. Bye. 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 Kalau pasta tinggal. Eh jangan. Tinggal sini ya. Jangan, belum aku sempat. Ya, dia bilang beli jadi guide sudah. Belum aku sempat tanya namanya siapa. So sekarang kami sedang check in. Seterusnya akhirnya kami lepas immigration dan sekarang kami mau masuk dalam kapal untuk pergi ke Tel Aviv. Keadaan cuaca agak hujan sekarang.
Maghrib Israel, sekarang jam menunjukkan jam 8.51. So, dari airport kami pergi ke terminal untuk ambil barang, menggunakan bus. Jam 8.43. Waktu Malaysia jam 2 pagi. Oh iya kan? Sekarang kami ambil bagasi kami sudah pas immigration. Tinggal ambil bagasi. Sekarang kami sampai di Israel sudah dan sekarang menuju ke hotel, mengambil masa 2 jam lagi memandu menaiki bus. Nah, di sini boleh charge sebentar, yeah, kami kasih password untuk wifi. Tahu bila dibagi lah. Ada USB juga. Selamat malam, jumpa esok. Esok adalah new chapter. Tunggu esok, new chapter. Bye, good night. Kami baru saja check-in di hotel kami di Nazareth Plaza. Dan ini dah dia.